Oke guys, jadi di video kali ini gua gak mau main challenge dulu ya guys ya. Kalian lihat di sini, aduh, gua gak bisa main ranked, cok. Aduh, ini gara-gara kalian sih. Ini skor kredit gua jadi berapa ya? Skor kredit mana sih? Skor kredit gua jadi 86, cok. Kebanyakan ngetrol anjim. Kita lihat historinya dulu. Tuh, gua AFK 2 kali, cok. Aduh, parah men. Ini mau gak mau harus main klasik sih. Nah, daripada gua gabut ya kan, mending kalian nontonin gua main klasik ya kan. Oke, gara-gara kalian juga kan, kalian wajib nonton ini konten gua. Ini konten peningkatan skor kredit ya kan. Mantap. Klasik gini enaknya pakai hero apa ya guys ya? Hero yang OP, yang tebal, anti mati, dan offlaner. Gua pakai apa ya guys ya? Oh, ini guys. Hero tier A yang suka dipakai oleh master anti mag, yaitu Benedetta, dan ini juga yang suka dipakai sama PR sih, guys. Benedetta. Di saat tubuh kita menderita, jiwa kita bangkit, anjay. Kuntul, kita ini aja, guys. Pakai apa? Pakai Execute Emblem Fighter. Mantap, memang. Ini kalian pasti terpukau ketika gua memakai Benedetta ya guys ya. Oke coy, welcome to Mobile Legend. Di sini langsung aja kita menuju XP lane ya guys ya. Benedetta tanpa XP lane, bagaikan Banetta tanpa pedang ya guys ya. Mantap. Aduh, Lancelotnya AFK ya. Lancelotnya AFK ya guys ya. Oke, santai. Di sini kita nunggu minion. Nah, mantap, ada minion di sini, langsung aja kita sikat ya guys ya. Tanpa ragu, tanpa cupu. Kita langsung sikat aja. Habis kita sikat, langsung kita rusuh buffnya guys ya. Kita di sini main agresif karena kita main klasik ya guys ya. Mantap, ada Lancelot di sini, langsung aja kita sikat ya guys ya. Mana ting-ting lu, keluarin sempak ting-ting lu. Mana ting-ting lu, mana ting-ting lu, mana ting-ting lu, mana? Itu namanya press blotto ya guys ya. Aduh, eh, kita lawan aja guys ya. Aduh, sabar dulu guys. Santuy. Kuku kuntul lawan aja kali ya. Tungguin gua skill 2 nya Aduh, gak bisa guys. Kita mending nge-clear minion saja ya guys ya. Mantep. Ini, aduh, apanya masih penuh cok darahnya. Aduh, dia beraninya pake Vigens. Teori ancaman. Mundur dulu guys. Ini kalau maju itu pasti mati kita. Gak mungkin kita menang, pasti mati ya guys ya. Kita balik dulu cok, kita minum dulu di base, kita ngopi dulu di base, santai, kita isi darah dulu, repep dulu sampai penuh. Abis penuh, aduh, ngelek cok, abis penuh malah ngelek. Nah, oke, langsung aja kita ke atas lagi guys ya. Ini ada siapa lagi di sini? YPE, ternyata YPE banyak kali ya yang pakai. Di MPL juga laku kali cok YPE. Aduh, ini apanya udah level 4 cok. Cepat kali dia. Sini dong, ngadu mekanik dong. Santuy guys. Ah, ulti lu pakai sini biar gua tangkis pakai skill 2. Kuku kuntul, mana lu abis. Ah, itu namanya teori ancaman guys ya. Jangan harap ku menang level, kau menang level, gua bakal kalah. Gua pasti menang cowo, soalnya gua pakai teori ancaman dari Windah Basudar ya guys ya. Mantap. Santuy di sini main klasik mah apa ya? Gua kalau main klasik menang terus disebut preman klasik. Kalau gua main ranked menang terus disangka GB. Ini publik tuh gimana ya pikirannya? Aduh, Edora. Set. Oke, ih, salah kita. Aduh, salah guys, salah pencet. Harusnya dia mati. Aduh, konyol banget guys. Itu padahal udah momen epic itu. Set. Oke, right boy. Santuy. Di setrum gua kampret. Ih, retribusinya Indomaret, cok. Aduh, kita udah kill 3. Ini udah enak sih. Oke guys, di sini kita langsung aja menuju pertarungan di antara semuanya yang ada di Let Off Down ya guys ya. Aduh, gini gua ngomongnya patah-patah guys. Gua ngomongnya belum lancar guys karena gua itu YouTuber pemula anjay. YouTuber pemula yang tidak punya apa-apa ya guys ya.
Sini Alpang ngadu mekanik lagi sama gue. Sini ulti lu keluarin biar gue tangkis pakai skill 2 ya guys ya. Aduh, gue nge-lag cowok, jaringannya agak delay gitu, gimana ya. Aduh, jaringan, jaringan skill gue juga miss terus lagi. Dia bawa temen sih, dia bawa temen nih. Bayi one ku bawa kawan. Sini satu-satu. Gak ada cu, ditipu gue cu. Nah, Akai, aduh, Akainya padahal udah berhasil nge-stun si Alpa, cok. Kenapa gak diterusin? Oke, guys, santai dulu aja. Ayo, Akai, beranikan dirimu, Akai. Semuanya pasti bisa kalau dirimu masuk. Sit. Mau kemana lu? Mau kemana lu? Tapi Akainya mati, cok. Dia, aduh, terlalu banyak TB-in, santai. YPE-nya juga di sini, santai. Santai guys, ini main Benedetta harus agresif tapi harus santai juga guys. Gimana ya, main santai tapi main agresif gitulah intinya. Oke, kita ke atas lagi. Aduh, ini Edora harus kita kasih paham sih. Hit, mau kemana? Bukan Edora sih, ini dapatnya si YPE. Hit, kuntul. Aduh, execute kita kurang sakit guys. Santai. Lancelotto, kemana kau Lancelotto? Sini preman klasik mau lewat. Preman klasik. Oke. Ini cowok udah kena stun padahal. Kuku kuntul, mau kemana? Aduh, santai alpanya di sini guys. Kuku kuntul, santai guys, gak bisa guys. Dia bawa teman, santai. Aduh, alpanya dapet ini lagi, dapet kill. Oke, Alucard. Ini mending alpanya dulu, Kar. Aduh, kurang jauh pedang gua, guys. Santai, guys. Benedetta, walaupun hero perempuan, tapi Benedetta, walaupun hero-nya perempuan, sikapnya itu tidak seperti Angela, guys ya. Aduh. Dia walaupun perempuan, tetapi dia memiliki pedang yang akan nge-kill semua orang. Ah, kan? Ah, Edora. Kenapa? Belum. Aduh, guys. Kenapa matinya sama Edora terus, cok? Pusing aku. Oke, cuy, kita udah hidup lagi. Aduh, ini tower kita belum hancur, cok. Kebanyakan mukil. Karena main klasik tuh ya mau menang mau kalah sama aja, cok. Yang penting skor kredit gua naik. Oke, guys. YP nih, kill nih sama lu, Akai. Aduh, malah loncatnya ke situ, Bambang. Kuntul. Aduh, kita di sini ultinya terbuang sia-sia, guys ya. Sempak. Ayo Alpa, level berapa lu? Level 8 tadi. Gua ketinggal levelnya. Sekarang kita udah sama. Kita udah sama walaupun kita berbeda. Lu robot, gua orang. Kuntul, makan tuh Kuntul. Kuntul. Skill ulti lu pakai Kuntul. Aduh, Alucard datang langsung menyampah. Mangsa gua, guys ya. Ini Benedetta solo versus squad bisa sih. Tapi santai dulu, guys. Santai, di sini build kita baru jadi 2 item, guys. Santai, guys. Moskop, ngadu mekanik. Skill 2 lu, aduh, salah, guys. Itu gua terlambat, guys, skill 2-nya. Skill 2 lu pakai Kuntul. Aduh, ayo ngadu mekanik. Kalah jauh ya guys ya, mekanik gua sama mekanik Moskop. Oke, santai. Lancelot ada di sini nih. Aduh, sekarang itu towernya udah jauh, cok. Jarak jangkauannya jadi gak bisa lewat situ lagi, cok. Jadi kalau lewat situ tuh lu apa ya? Jadi kalau lewat yang tadi, lu pasti itulah. Pasti kena tower lah. Gak bisa lu lewat sembarangan. Oke, ini aduh, apa mah udah pasti mati kali ya, kena execute. Sit. Ayo menari dengan pedang. Aduh, Edora sempak, dia bawa ini skill 2 yang stun. Santai guys ya. Kuntul anjim, gua berhasil lolos. Mantep ya guys ya. Aduh, gua ngebacot kayak gini haus banget, cowok. Haus, gua keringetan, gua takut nggak tahu pengen ngomong apa, cuk. Bukan apa-apa, gua takut kehilangan topik pembicaraan karena gua itu ngomongnya sendiri, cuk. Kalau ada rekan
yang nemenin gue ngomong, ya gue gasin aja. Ini gue keringetan, gue mikirin topik pembicaraan agar kalian enak nontonnya ya guys ya. Santuy. Ayo sini lu, keluarin semua skill lu. Kecuali Edora. Edora itu, aduh gimana ya, skillnya sangat haram guys. Skill 2 lu keluarin, Moskop. Skill 2 lu keluarin, dibilang keluarin juga akan telat lu ngeluarinnya, kampret. Gua udah keluarin skill 2, malah lu keluarin skill 2 juga. Lancelot. Lancelot mana nih? Aduh guys, kita kebanyakan mukil sampai lupa ada Alpha di atas lagi nge-push tower, langsung aja kita sikat. Lu enak robot, gua manusia. Lu enak robot, santai guys ya. Alright, Akai di atas, Alpha di atas sendirian. Bisa kita gasin atau enggak? Aduh, Akai ini GG Gaming. Aduh, bukannya langsung ulti si Kuntul ini ya. Aduh, kita telat execute-nya, guys. Santai, kita langsung aja ke sini, guys ya. Karena execute kita masih ada. Ini teori ancaman untuk warga Indonesia. Mana Lancelotnya? Ada di situ, guys. Ada di bawah. Dia lagi berusaha untuk tangting. Makan. Tipis guys, gila dikit lagi. Santuy, aduh main klasik gini amat ya guys ya. Main klasik itu gak tak, gua takut apa sih? Gak takut kalau perlu. Oh dia tadi digeng terus cowok. Ngadu mekanik juga gasin sama gua. Tapi ya gua balik dulu ngopi dulu. Mana gua harus terisi penuh guys. Biar nanti skill kita apa aja nih? Biar nanti skill kita itu apa ya? Bisa digunakan lah. Lu enak robot, gua manusia, butuh ngopi, butuh minum, kebase. Lu enak robot ya kan? Oke. Kita arah si Alphanya ya guys ya, kita lock si Alphanya ngadu mekanik sampai mampus. Dia di bot lane kayaknya. Nah kan, ayo ngadu mekanik sini. Lu robot, gua manusia. Gak takut gua. Sini lu. Sini lu, gak takut gua walaupun lu robot. Sini lu Kuntul. Sini lu Kuntul. Edan itu life steal-nya gede banget, cok. Gua kabur dulu, guys. Gua kemarin kabur karena lu pakai robot. Sekarang gua maju lagi. Sini lu satu versus satu. Ah. Rasakan itu Kuntul. Tungguin skill lagi, guys. Tungguin skill lagi ini ngadu mekanik, guys. Hanya dilakukan oleh mitik-mitik glory, guys. Ah, Kuntul. Santai, kita gak ada ulti, guys. Mana lu kabur? Aduh. Kuntul ngadu mekanik sini Kuntul. Kuntul dia bawa Vigens Kuntul. Aduh Popol, kenapa lu? Kenapa lu ikut-ikutan Popol? Sempak, sempak Popol. Ini khusus ini khusus para pria, cok. Kenapa lu ikutan sih? Walaupun gua udah pasti kalah gua tadi ya. Itu teori bait, guys. Santai, aduh pusing banget pala gua, cok. Nenek Akai masukin, cok. Aduh Akainya gak berani, cok. Masa harus gua sih? Kena stun 3 orang, cok, bayangin. Sama lu Akainya gak berani masuk sih. Kalau tadi berani masuk udah pasti wipe out. Wipe out guys. Sini lu santuy santuy santuy. Wis, Alpha terlalu panik sampai aimnya tidak terkontrol ya guys ya. Aduh, lu boleh masuk tapi jangan masuk ke sono juga kali. Set, aduh guys. Oke cuy, kita udah hidup lagi. Dia bawa MM cuy, licik banget. Gua bawa Popol sih. Cuman kita Popolnya lihat dulu ini build MM sih seimbang sih sebenarnya. Gua ngapain ngomong kayak gitu sih. Oke guys, ini kalau dia ngelor udah cupu cowo, bukan cowok kalau dia ngelor. Ayo ngadu mekanik lu, ngadu mekanik lu, ngadu mekanik lu, ngadu mekanik lu, sini jangan kabur lu. Ah. Sebenarnya lawan Lancelot tuh gampang guys. Yang susah itu lawan apa ini? Soalnya dia robot, cowo, gak mempan kalau dipakai pedang. Santai, oke. Kita clear dulu ya guys ya. Anjay, itu Popol sama Edora sari, cowo. Oke okay guys. Oke okay guys, mana lu ngelor? Lu ngelor berarti lu cupu. Kalau gak ngelor lu jantan. Sini dong, skill 2 lu pakai, skill 2 lu pakai sempak.
telat. Aduh. Ah, kalah lu sini. Aduh. Ah. Aduh, dia bawa tower, cok. Oke. Santai. Kita arah yang belakangnya aja, guys ya. Kalau kita arah yang depan itu udah pasti kalah, cok. Jelas tuhnya banyak banget, cok. Makan tuh. Santai, guys. Ini apa robot? Haram banget, cok. Darahnya tebal. Di sini kita cari darah dulu, guys. Aduh, kenapa war dulu sih? Gua itu belum siap, cok. Darah gua dikit. Kenapa lu maju, sempak, sempak. Aduh. Wah, rata ini. Aduh, guys. Ini apa ya? Ini merupakan kekurangan main klasik, cok. Timnya tuh gimana campur aduk, ada yang mitik, ada yang epic, ada yang GM. Campur-campur, cok. Sini lu ngadu mekanik. Jangan bawa kawan lah, sempak lu. Ih. Ah, jangan, guys. Dia bawa kawan, guys. Kalah, guys. Nah, santai, guys. Wah, dia ngelor, cok. Harus diapain, gua? Eh, enggak, guys. Ya. 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 Bisa banget loh. Di saat gua menggeser map di situ, Edora menyikat gua. Kuntul. Gila, kaget, guys. Untung gua ada skill 2, ya, guys, ya. Aduh, nge-lag lagi, cok. Kenapa sih Telkomsel hari-hari nge-lag, hari-hari nge-lag? Gua beli kota lu mahal. Oke, guys. Ini harus dibacotin dulu Telkomsel, baru ijo jaringannya. Aduh, moskopnya udah jadi, guys. Wajib dikasih paham, guys. Oke, mana lu maju semua? Mana maju lu semua? Bawa Edora juga gak apa-apa. Emangnya teori ancaman. Pinter juga dia, cok. Dia mancing gua ke situ. Soalnya di situ ada Edoranya. Pinter juga lu. Pinter juga buat epical glory. Oke, santai, kita clear dulu di atasnya, guys, ya. Sambil spam spell farm kita kan gede. Jadi ya kita clear dulu aja. Alucard itu lagi ngelor, cok. Orang cupu dia. Walaupun dia tim kita, ya jangan dibantuin ya. Kalau ngelor kita ikutan cupu nanti. Edora, stun gua dong. Ada skill 2 nih. Iya, salah. Salah guys. Kepencet, guys. Salah, guys. Itu teori ancaman, guys. Mantap. Oke, di sini kita recap dulu, guys. Aduh, kenapa gua itu ya? Kenapa gua pakai skill 2 dulu ya? Santai, harusnya santai dulu. Gua terlalu panik itu, guys. Popo dan Kupa meninggalkan permainan. Gak apa-apa sih, orang main klasik kan. Aduh, pusing kali. Udah kill 14. Gua paling MVP sih. Aduh, tim kita kalah semua, guys. Harus dikasih paham. Gila, sakit banget, cok. Apa harus dikasih paham. Mana bawa temen lu, apa? Harus dikasih paham. Sekali lu stun, lu yang mati ya. Lu soalnya kena stun juga. Harus dikasih paham. Aduh. Santai, guys. Santuy. Yah. Aduh, cowo Popol, kenapa lu maju-maju sendirian, Popol? Sini lu moskop, keluarin skill 2 lu. Lancelot aja nih, arah nih. Kuku kuntul, mau kemana immortal dia, sempak kuda. Jangan guys, dia bawa-bawa temen, guys. Tuh kan, Lancelot kita aja sekali mati, cok. Aduh, ini udah kayak main sama apa ya? Aduh, apa ya, gua mau ngomong apa ya? Gua tadi mau ngomong apa ya, guys, ya? Lupa, guys. Udah kayak apa ya? Ah, bodo amat lah. Gue selalu lupa soalnya. Gue kebanyakan pikiran, guys. Pikiran hutang. Anjay, langsung aja kita SI. Aduh, moskop. Moskop tidak akan kubiarkan kau lolos, moskop. Moskop tidak akan kubiarkan lolos.
Lancelot tadi di sini ngadu mekanik, walaupun lu ada immortality langsung aja kita sikat ya guys ya, santai. Ngadu mekanik, siang masang keramik, malam ngadu mekanik. Ayo lo sini semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya yang ada di sini ngadu mekanik dulu. Ngadu sempak. Triple kill guys. Guys, triple kill anjir. Udah gila, atuh end lah guys. Ayo nih, udah hujan geruduk nih. Nge-lag nih ntar gua nih. Telkomsel tuh kalau hujan jaringannya nit-nut guys. Nggak adaan guys. Oke. Halo Char. End game. Mantap guys. Ini teori ancaman guys tadi. Aduh. Ini gua MVP sih. Gak mungkin gak MVP, gua udah gendong banget di sini. Nah kan, coklat dua orang. Oke guys, jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen dan subscribe ya guys ya. Mantap.